Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di channel aku, Susianti. Hari ini aku mau bikin video persiapan pesanan balon terbang. Seperti apa persiapannya? Kalian tonton saja videonya. Tapi sebelum itu, kalian yang belum subscribe channel aku, kalian subscribe dulu ya, dan kalian tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita ke persiapannya. Yang pertama aku siapin, aku ini tadi udah beli balon. Ini satu bungkusnya ini isinya 25 balon. Aku beli banyak balon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aku beli 8 balon. Yang kedua, benang. Ini aku sudah beli satu kotak benang ini. Aku beli banyak karena aku pesanannya 200 balon. Dan nanti talinya aku potong sekitar 1 meter. Ini aku 1 meter, aku jadikan 5 atau 10, terserah kalian. Ini aku jadikan 5, dan nanti ini diikat tengah seperti ini. Ini nanti itu untuk tali balonnya, dan ini nanti untuk pegangan bawahnya. Oke, ini saja persiapan dari aku, dan langsung aja kalian nonton videonya. Ini adalah pesanan balon terbang yang sudah ditiup. Jumlahnya 100 balon yang disiapkan untuk acara. Yang ini bakul balon, namanya Irawanto. Dia lagi selfie-selfie sama balon mesem-mesem. Sekarang kita berada di halaman kantor Bupati Malino. Di sini ada perahu yang sangat panjang. Ini adalah perahu salah satu pemecah rekor muri se-Kabupaten Malino. Dan di sini kita tiup balon 200 pesanan. Dan sudah ditiup balon dari Sabang sampai Merauke berwarna-warni. Ada biru, merah, hijau, putih, dan bakul balonnya. Dan 100 balon yang ini ada spanduknya berkibar. Ini yang akan diterbangkan ke langit biru di hari yang sangat cerah. Buat teman-teman yang ingin pesan, silahkan hubungi nomor WhatsApp aku di bawah sini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.